Dan asam. Atau hampir sebagian besar yang telah ditambang itu sudah dihutankan kembali. Kalau memang pengawasannya ketat, kita bisa melakukan itu. Kalau pengawasan sebuah daerah kurang, pasti itu dia. Baik, langsung kita tanggapi Bapak, silakan. Ya, kita hargai semua usaha sama pemerintah Indonesia dia bisa mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan tidak yang tidak mentaat. Hari ini di Kabupaten Sumedang kita mengadakan nonton bareng. Nonton bareng itu antara berbagai pihak, terutama para pengusung 02 dari berbagai partai. Nah, untuk 02 sendiri di Kabupaten Sumedang, insya Allah kita menargetkan menang telak di sini. Bagaimana ditargetkan bahwa minimal 75% kita akan menguasai di Kabupaten Sumedang untuk kemenangan Pak Prabowo dan Sandi. Ya, yang harus ditambah kemarin kan kita unggul sekitar 63% di sini. Ya, sekarang itu mudah-mudahan bisa mencapai minimal 75%. Tapi hari ini memang belum mencapai 75%. Kita masih unggul sekitar 61%. Karena itu masih ada waktu kita kejar lagi sampai ke masyarakat, ke basis-basis di TPS agar Prabowo ini dapat dan Sandi ini dapat memenangkan sesuai dengan target yang digariskan oleh